sebentar aja. Biar sama-sama tidur ya. Yuk. Bang Bi, gimana Bapaknya Bang Bi acara ini sukses? Gimana Bang Bi acara hari ini? Lancar, anak saya. Dek, apa yang dirasakan deh setelah lama vakum deh? Vakum, Bang, awas dong. Awas ini palanya. Mobil, gua mebel ya. Itu harus mobil itu bang. Iya makanya, abangnya jangan kayak gitu. Mobil kena dong. Bentar ya, pelan-pelan. Jadi ngomong dikit aja, sedikit dong, yang jarak. Dikit aja dikit. Awas mobil, woi, woi. Dek, mungkin perjalanan karirnya seperti apa deh sekarang, Dek? Bikin launching baru nih, Dek. Bikin baru. Mobil, Bercanda, jangan dipotong ya. Jadi karena kan Ali Tahir itu kan termasuk orang yang mensupport kita saat itu kan. Jadi saya kepikiran untuk mobil, Bang Aldi untuk diprioritas. Mencoba calling Bang Aldi. Tapi tuh orang susah banget tuh diteleponin tuh, enggak nyangka angkat. Katanya baru hari ini Bang ngomongnya Ali Tahir, Bang. Iya, betul. Dadakan banget tuh, Bang. Oh, awas pion. Bang, awas mobil tuh, Bang. Spoiler mahal tuh, Bang. Bim, galak. Asyik ini jogernya puas enggak? Sabar ini juga jaga. Iya, sabar ini trip-nya puas enggak? Jangan. Yuk, silakan. Jangan sambil jalan. Bang Aldi dan istri saya di sini. Iya. Saya kan belum pernah. Saya kan belum pernah tuh ngelihat langsung Ali Tahir nyanyi lagu jagoannya kan di depan saya. Makanya tadi kesempatan untuk akhirnya pengen dengerin dia langsung. Karena kalau untuk lesis sebelumnya pernah. Kalau untuk saya baru tadi. Tapi Aldinya masih malu-malu Bang Aldi. Bang Bi ini setelah dua vakum buat luncur album single terbaru mungkin seperti apa sih? Ini kan sebagai titik awal dari proyek awal Leslar lah ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi titik balik yang dahsyat untuk kedepannya nanti ya, karena nanti kita mudah-mudahan insya Allah bisa membuat atau meng-create proyek yang pasti akan lebih spektakuler dari ini hanya sebagai apa ya, sebagai prototipnya lah gitu awal. Bang Bi, sampai rela begadang nih demi sang istri untuk launching single ini, gimana ya, nih? Karena kan ketika saya diberikan sebuah tanggung jawab untuk pekerjaan ini, artinya saya harus dedikasi ya, saya harus dedicate untuk effort untuk memberikan sepenuhnya apa yang saya punya, apa yang saya mampu untuk video klip ini, untuk proyek ini juga, karena istri saya yang meminta kepada saya tahun lalu ketika saya tidak sempat hadir untuk di acara launching lagunya istri saya. Karena ada sesuatu hal, saya ada ngurusin sesuatu saat itu. Saya berjanji sama diri saya, next saat Lesti punya lagu baru, saya akan bikin sebuah acara lah untuk menjadi pengantar launching lagunya Lesti. Tapi sampai nangis di bawah hari ini ya. Sampai nangis Bang Bi di atas panggung. Tapi sampai nangis. Sampai terharu. Terharu gimana? Karena bisa manggung lagi. Gimana? Terharu. Ya pasti lah. Seorang penyanyi ya, emang ini adalah sebuah jiwanya Lesti kan ibaratnya itu. Separuh jiwanya Lesti. Ketika sudah lama tidak menyanyi, pasti ada rasa rindu yang sangat berat dalam dadanya gitu. Tadi terpuaskan, terlepaskan semuanya. Dan juga kenapa saya memahami ya, kenapa tadi pecahnya di lagu Kejora. Karena memang lagu Kejora adalah lagu pertama istri saya. Lagu yang juga mengingatkan bahwa dari mana karet istri saya. Lagu yang mengingatkan bagaimana perjuangan istri saya dari audisi sampai akhirnya menjadi pemenang di audisi dangdut. Oke, dah. Udah. Dede, sekarang lagi rajin berkuda ya, Dede.
gitu kan. Jadi sebelah solo nya kosong lagi bang, sudah kosong tuh.